Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di depan saya sudah ada paket dari Takedo. Takedo merupakan salah satu store terpercaya atau toko star seller yang ada di Shopee. Nah, di mana toko ini menjual berbagai macam produk seperti sepatu, tas, kemudian sarung tangan, dan beberapa produk lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing, saya nyobain salah satu produk yang dijual di toko ini, yaitu skipping dan sepatu hiking. Nah, kita akan sama-sama unboxing seperti apa sepatunya ya. Oke, langsung aja kita buka guys. Oke teman-teman, nah, di sini ini salah satu produk yang saya mau cobain, yaitu skipping ya. Ini skipping yang saya beli di Takedo, harganya cuma 12.000 saja guys. Harganya cuma 12.000 saja. Seperti ini. Untuk pegangannya ini busa ya. Ini karet seperti ini, apa busa-busa karet dan nyaman digenggam ya. Kemudian untuk talinya seperti ini guys. Ini kita bisa gunakan untuk berolahraga. Tuh, ini seperti ini guys. Oke, panjangnya sekitar 2 meteran ini guys ya. Panjangnya sekitar 2 meteran yang bisa kita gunakan untuk olahraga di pagi hari untuk main lompat-lompatan ya. Ini jadi skipping ini adalah alat olahraga untuk lompat ya. Bisa juga sambil lari-lari seperti itu. Nah, ini bahannya seperti ini. Di mana skipping ini gagangnya anti licin ya guys ya. Kalian bisa lihat karena ada busanya. Nah, ini seperti ini. Kemudian talinya dilengkapi dengan bantalan bola super speed yang memastikan putarannya bisa mulus dan mudah. Nah, seperti ini kan nanti kan kita akan muter-muter seperti ini guys. Oke, seperti ini. Ini produknya, harganya murah cuma 12.000. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk membeli skipping ini guys. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat sepatunya. Di sini adalah sepatu hiking dari Ledo. Jadi merek sepatunya adalah Ledo ya guys ya. Ini harganya cukup murah ya, hanya 190 ribuan saja yang bisa kalian beli di toko Takedo ya. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi guys. Ini warnanya abu-abu ya, warnanya abu-abu. Untuk bahannya air mesh. Kemudian bahan solnya juga karet ya, ini bahan bawahnya ini karet rubber yang kokoh ya. Jadi memang cocok banget buat teman-teman yang suka hiking ya, hiking berpetualang, naik gunung, traveling atau beberapa olahraga, naik sepeda, berkemah dan lain sebagainya. Dan sepatu ini terbilang sepatu waterproof ya guys ya. Ini untuk ukurannya tersedia dari 39 sampai 44. Nah, ini seperti ini guys. Sepatunya keren banget ya. Oke, kalian bisa lihat nih sepatunya. Ini harganya cuman 190 ribuan saja guys. Oke, kita lihat untuk talinya guys seperti ini. Ya, kemudian kita lihat dalamnya. Ya, nih. Kita lihat detailnya ya guys. Bawahnya sport, jadi ini termasuk sepatu olahraga. Oke, keren ya teman-teman, kalian bisa cobain ya sepatu ini. Bisa juga untuk pakai kuliahan juga cocok ini guys ya. Jadi kuliah pakai sepatu kayak gini malah keren, terutama untuk anak-anak teknik ya. Oke, kemudian kita dapat kaos kaki yang gitu bisa kita gunakan untuk menggunakan sepatu ini. Oke teman-teman, kita akan langsung cobain sepatu ini dan kita cobain untuk main skippingnya. Oke teman-teman, di sini saya mau cobain main skippingnya dulu ya. Dan di sini saya juga sudah pakai sepatu hikingnya. Oke, kita akan cobain main skipping terlebih dahulu. Oke, sepertinya enak nih guys ya. Kita akan langsung cobain. Wih, enak banget guys. Wih, mantep guys. Enak pokoknya guys ya, untuk dipakai olahraga di pagi hari maupun di sore hari. Nah, seperti itu.
Kalian tinggal fokus aja bermain skippingnya. Wih, enak guys. Oke, dan seperti yang kalian lihat di sini saya juga sudah pakai sepatu hikingnya ya guys ya. Tuh, kalian bisa lihat sepatunya. Ini nyaman banget dipakai ya guys ya. Nyaman dipakai untuk olahraga, nyaman dipakai untuk traveling, nyaman dipakai untuk outdoor. Baik teman-teman, di sini saya sudah nyobain sepatu hiking yang bisa kita beli di Tekdo. Jadi sepatunya nyaman untuk olahraga dan saya biasanya gunakan sepatu-sepatu seperti ini untuk jalan-jalan atau traveling. Dan skippingnya juga enak ya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang mau cobain bisa klik link yang ada di deskripsi untuk membelinya. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.